Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana ibu bapa Zion Ryan kemukakan representasi mohon semak gugur pertuduhan abaikan anak. Ibu bapa kepada kanak-kanak autism Alerham Zion Ryan Abdul Matin mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara dalam usaha mereka menggugurkan pertuduhan pengabaian kanak-kanak itu. Peguam Fahmi Abdul Moin yang mewakili Zem Ikhwan Zahari dan Ismanira Abdul Manaf berkata representasi itu dihantar pada 19 November lalu untuk Jabatan Peguam Negara mempertimbangkan bagi menarik balik atau menggugurkan pertuduhan terhadap kedua-dua mereka. Dalam pada itu, Fahmi turut memberitahu Mahkamah Seksyen Petaling Jaya menetapkan 6 Disember untuk mendapatkan perkembangan mengenai representasi itu di hadapan hakim Dr. Shazliza Warno. Perbicaraan ditetapkan selama 15 hari bermula Januari tahun depan dan sama tarikh tersebut adalah 20 hingga 24 Januari, 3 hingga 7 Februari, dan 17 hingga 21 Februari. Pada 13 Jun lalu, pasangan itu mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan, bersama-sama mengabaikan kanak-kanak itu sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap anaknya, Zion Ryan Abdul Matin, dengan cara yang mungkin menyebabkan kecederaan fisikal. Kesalahan didakwa dilakukan di sekitar Damansara Damai di Petaling Jaya pada pukul 12.30 hari 5 Desember 2023 hingga keesokan pada pukul 9.55 malam. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 31-1-E Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum bawah Seksyen 31-1 Akta yang sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Pada 6 Disember 2023, Zion Ryan ditemukan meninggal dunia di anak sungai berhampiran apartmen idaman Damansara Damai. Berdasarkan mendapati terdapat kecederaan pada leher dan pada badan kanak-kanak itu. Tersaja info hari ini, sekian dan terima kasih.